polisi akhirnya menggelar rekonstruksi pembunuhan Ciono, pria Ponorogo yang sempat disebut tewas akibat kecelakaan tunggal pada 6 April 2024 lalu. Ratusan warga jadi penonton rekonstruksi ini. Tersangka berinisial SU serta keluarga korban dihadirkan dalam rekonstruksi di TKP Desa Ngumpul, Kecamatan Balong pada Rabu 5 Juni 2024. Satreskrim Polres Ponorogo melaporkan, mendapat setidaknya 50 potret adegan dari rekonstruksi di 2 TKP kali ini. Korban Ciono dipastikan tidak mengalami kecelakaan tunggal, namun tewas akibat berkelahi dengan pelaku. Tersangka SU dipastikan sedang di bawah pengaruh miras bersama 3 saksi lain. Korban Ciono mendatangi tempat mereka, terlibat cekcok, dan mulai berkelahi. Korban Ciono dan tersangka SU bergumul dari jalanan hingga area persawahan. Sayangnya, korban Ciono terkapar dalam duel tersebut dan segera dilarikan ke Puskesmas Balong. Diduga, disinilah tersangka SU menyebut Ciono terkapar akibat kecelakaan. Ciono yang selanjutnya meninggal, kemudian sempat dimakamkan, namun digali kembali untuk jalani otopsi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Satreskrim Polres Ponorogo mengadakan kegiatan rekonstruksi terkait pembunuhan yang direkayasa lalu lintas kapan hari yang di Balong. Untuk hari ini kita sengaja melakukan rekonstruksi karena ingin melihat timeline-timeline terkait waktu, kejadian, siapa saja yang terlibat, dan bahkan bisa mungkin saksi-saksi yang pertama kita masih belum tahu, karena hari ini kita masih akan gelarkan. Jadi rekonstruksi tersebut kita akan gelarkan, kemudian kita akan tentukan keputusan kita hasil gelar nanti waktu rilis di depan. Berapa adegan nanti? 50-an. Ada temuan baru dan dalam rekonstruksi ini dan fakta baru? Fakta baru, temuan masih pasti ada, karena kita harus menunggu hasil gelar. Ketika saksi ada beratan hukum lain kan? Karena menghilangkan barang bukti atau nanti kita akan gelarkan terlebih dahulu. Kita dalami fakta-fakta baru yang di sini. Statusnya tetap saksi atau? Masih tetap saksi tiga itu. Saksi atau masih saksi. Nanti kita tersangka juga nih mungkin. Sementara masih saksi. Tersangka kemungkinan akan ditambah. Kalau melihat terkait ini fakta tadi baru pada saat rekonstruksi kita gelarkan, nanti kita tentukan, nanti kita umumkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.